adalah binatang yang dianggap sebagai salah satu sahabat sekaligus binatang peliharaan favorit bagi manusia. Maka tak heran ya, para dog lovers ingin anjing kesayangan mereka selalu senang, sehat, dan tentunya punya penampilan yang gak kalah dengan pemiliknya. Didasarkan kebutuhan tersebut, akhirnya memunculkan peluang bisnis baru berupa salon-salon perawatan khusus untuk anjing ataupun pet shop yang menyediakan jasa grooming. Adalah Vodka & Latte. Salah satu salon khusus anjing yang berlokasi di bilangan Kemang, Jakarta Selatan ini menjadi rujukan para dog lovers untuk mempercantik anjing-anjing mereka. Wah, penasaran seperti apa bisnis yang cool ini? Langsung aja yuk kita lihat. Cara berdirinya Vodka Latte itu sendiri karena pemilik dari Vodka Latte yaitu Pak Giri yang memiliki anjing bernama Vodka itu tidak puas akan servis grooming yang ada di Jakarta. Maka beliau pergi ke Jepang dan merasa bahwa servis grooming di Jepang itu sangat maksimal dan mendetail, sehingga itulah alasan yang menyebabkan owner Vodka Latte mendirikan Vodka Latte. Vodka Latte sendiri sudah berdiri kurang lebih 3 tahun. Vodka itu merupakan anjing West Highland White Terrier yang bernama Vodka, dan ownernya bekerja sama dengan Pak Lauren, itu pemilik anjing poodle, toy poodle, red toy poodle yang bernama Latte. Itulah yang mendasari nama dari Vodka Latte. Penanganan yang profesional selalu menjadi perhatian utama dari Vodka & Latte. Tak hanya anjing saja yang dimanjakan di sini, para dog lovers pun bisa bersantai sejenak di kafe yang ada di dalam salon, atau bisa juga berbelanja pernak-pernik dan kebutuhan anjing. Mulai dari pakaian, cemilan, hingga makanan sehari-hari untuk anjing kesayangan kita tersedia di sini. Cool banget kan? Servis di Vodka Latte sendiri meliputi banyak hal. Yang pertama, di sini ada wash and trimming atau mandi, dan itu juga bisa dilengkapi dengan styling. Kemudian selain itu kita juga provide hotel untuk owner yang ingin menitipkan anjing. Selain itu juga ada daycare. Jadi untuk owner yang ingin menitipkan anjing hanya seharian gitu, ketika ditinggal kerja atau ada urusan yang hanya sehari, itu kita bisa titipkan di sini di daycare. Selain itu juga ada swimming, ada dog park juga. Selain itu ada pet shop juga. Dan perlu diketahui bahwa barang-barang yang ada di pet shop kita ini merupakan ada beberapa yang diimpor dari Jepang langsung, dan juga ada beberapa yang homemade dari perusahaan lokal. Yang menjadi andalan dari salon khusus anjing ini adalah pelayanan yang diberikan semua sesuai dengan standar Jepang, di mana hal tersebut dijadikan acuan sebagai standar operasional mereka. Mulai dari alat-alat salon, mau treatment, sampai groomernya pun didatangkan langsung dari Jepang. Karena ini merupakan spesialnya dari Vodka Latte, styling yang dilakukan di Vodka Latte, stylistnya dari Jepang. Untuk styling yang dari Jepang itu lebih rapi, dan alat-alatnya sendiri juga langsung dari Jepang. Selain itu banyak tren-tren cutting yang lagi ngehits dan apa itu, dan lagi populer di Jepang itu, mereka lebih profesional dalam hal itu. Mereka bisa memberikan rekomendasi juga kalau misalnya ini sebaiknya dipotong berapa panjangnya, berapa mili gitu. Untuk range harga sendiri dari mandi itu range-nya sekitar 200-600 ribu, itu hanya mandi saja. Kemudian kalau ingin styling, styling sendiri sudah free swimming seperti itu harganya sekitar 450-1 juta, bergantung dari berat badan anjingnya. Selain itu kita juga menyediakan medicated treatment, itu untuk anjing-anjing yang mungkin ada sensitive skin atau ada skin problem, itu kita biasanya memandikan dengan shampoo khusus dari Jepang untuk sensitive skin. Omset per bulan berdasarkan dari banyaknya anjing yang datang ke Vodka Latte, selain itu juga styling yang setiap hari hampir fully book terus, omsetnya untuk weekdays kita mencapai 15 juta dan untuk weekend 20-30 juta. Kenapa pilih Vodka & Latte? Pertama, saya lihat kebersihan, ya kan? Dan saya merasa bahwa Vodka & Latte ini bisa menjamin anjing saya bersih, dan yang penting pulang-pulang nggak kutuan. Kalau saya mau model, model apa aja yang saya mau, mereka bisa deliver.
Vodka and Latte bisa ditemukan di Jalan Kemang Timur Raya nomor 88A. Ada tandanya jelas, ada tembok yang ada gambar-gambar anjingnya, itu merupakan ciri khas dari kita. Selain itu juga bisa follow kita di Instagram Vodka and Latte dan Facebook Vodka and Latte Salon & Co. Nah guys, dalam berbisnis menjual produk atau jasa adalah tujuan utama. Akan tetapi, standar kualitasnya pun perlu kita perhatikan agar para pelanggan puas dan bisnis kita tetap terus maju.